pergi mengaku katanya ketua, pemimpin, pengikut orang hak dia duk ikut itu menyesatkan dia, patut ceram besar lagi iaitu nya syaitan. Dia duk mengaku juga di akhirat. Oh, boleh aku sesat ni bukan aku saja dak. Bukan orang saja dak mari duk tipu, mari duk goda aku, tapi syaitan adalah main perenai yang sangat besar dalam hidup. Sampai ke sikit lagi syaitan bangun perasai. Ini tu yang sebut di dalam surah Ar-Ra'd. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr, ketika dihukumkan semua tiap-tiap kara manusia kena masuk neraka, boleh masuk syurga, syaitan bangun perasai. Kita akan boleh tengok sikit lagi syaitan duduk depan kita cat-cat. Syaitan raya katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kamu buat benda baik, aku suruh kamu buat benda jahat. Aku hanya tipu-tipu gitu ya mung. Tapi mung turut dah. Syaitan ni dia nak pelepah diri dia, dan dia nak wi manusia tak sedok dakwa, tak sedok ang, tak sedok helal ke dia. Sebab apa? Syaitan dia raya katanya, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Mung jangan duk tuduh aku, tapi mung tuduhkanlah diri kamu sendiri. Aku tak ada duk tipu wali mung. Jelas-jelas gitu ya. Siup-siup pu. Tapi mung sesak dah. Sesak. Siapa kamu tak tahu jalan sebenar. Supaya kita pergi jalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Ayat 28 sampai 31 surah Al-Furqan. Alhamdulillah, sebagai sambung daripada ayat belum pada ni, iaitunya penyesalan orang-orang kafir apabila siapa di pada mahsyar ataupun di hari kiamat, mereka itu pakat merayuha kecek benar-benar yang menjadi suatu penyesalan dalam hidup mereka. Bakpo tak ambil rasul sebagai pengikut, bakpo tak turut ajaran yang diajar, yang disebar oleh rasul, bakpo tak dengar ajaran Islam, tak berimeh kepada Allah dan sebagainya. Apabila siapa di akhirat, di padai mahsyar ataupun duduk di alam sana, maka orang-orang kafir, semua orang-orang kafir kecek so belaka, iaitunya ya wailata laitani, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si anu itu menjadi sahabat qarib, iaitunya benar-benar hok-pok-pok dia dak semoh dak apa dak ikut di atas muka bumi, go to goni banyak, bukan orang saja dak, bahkan benar-benar hok toko benar hok pok-pok dia dak semoh dan sebagainya, dia gi sesal di akhirat sikit lagi, bakpo aku tak turut rasul, bakpo aku dak turut dia tu dia ning, sebab apa dia tu menyesatkan aku gitu ni. Terutamanya orang-orang yang jadi pengikut yang duk turut ketua hak pasang menyesatkan pengikut dia, ataupun duk turut benar-benar hak dia duk anggap dia tu berkat dia ni, keramat dia tu apa, siapa kau sembah. Cuba kita gambar dalam agama-agama pasang sesat tu lah, orang-orang dia sembah batu, dia sembah go tu go ni, siapa kau menatai pun dia sembah. Ha ni jalan belakang ni. Giduk sesar di akhirat sikit lagi, tapi tak pakai, tak guna dah.
Allah Ta'ala ta'wi, klik dah ke dunia semula untuk nak bertaubat dan sebagainya. Lepas tu pergi duk wayak pula. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku. Terutamanya di zaman-zaman Nabi dulu. Zaman Nabi Muhammad ni, tekah Quran tu hewat turun. So orang kafir duk tengah tengah tengok tu Quran. Hak Nabi duk baca, duk dengar. So pagi petang siang malam duk dengar Quran. Supa juga dengan zaman-zaman lah ni. Orang-orang Islam duk baca Quran, duk buka majlis, duk apa ni bubuh dalam rabob internet, go to semua. Boleh kata ke? Orang kafir kadang-kadang dia duk dalam PT. Dia duk dengar, dia duk perhati, oh makna Quran lagu ni. Tapi Allah Taala tak buka hidayah kepada dia. Tapi apabila siapa di akhirat, dia akan sebut gisesah orang hok dia duk percaya tu. Orang itulah menyesatkan aku. Tokong itulah menyesatkan aku. Ah tu. Ayo tanya orang-orang kafir tu had atur lagu tu dah dalam hidup dia. Sesungguhnya saya baca sekali lagi. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan iaitu Al-Quran. Setelah ia disampaikan kepadaku. Tak seturut ajaran Al-Quran dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat qaribnya. Ini tengok tu hecium di antara orang hak duk gi mengaku katanya ketua pemimpin pengikut orang hak dia ikut itu menyesatkan dia. Patut ceram sah lagi iaitu nya syaitan. Gi duk mengaku juga di akhirat. Oh boleh aku sesat ni bukan aku saja dak. Bukan orang saja dak mari duk tipu, mari duk goda aku, tapi syaitan adalah main perenai yang sangat besar dalam hidup. Siapa kau sikit lagi syaitan bangun perasai. Ini tu yang sebut di dalam surah Ar-Ra'd. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Ketika dihukumkan semua tiap-tiap kara, manusia kena masuk neraka, boleh masuk syurga, syaitan bangun perasai. Kita akan boleh tengok sikit lagi syaitan duk depan kita cat-cat. Syaitan rakyat katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kamu buat benda baik, aku suruh kamu buat benda jahat. Aku hanya tipu-tipu gitu ya mung. Tapi mung turut dah. Syaitan ni dia nak pelepah diri dia, dan dia nak wih manusia. Tak seduk dakwa, tak seduk ang, tak seduk helai ke dia. Sebab apa? Syaitan dia rakyat katanya, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Mung jangan duk tuduh aku, tapi mung tuduhkanlah diri kamu sendiri. Aku tak ada duk tipu oleh mung. Jelas-jelas gitu ya. Siup-siup pu. Tapi mung sesak dah. Sesak. Siapa kamu tak tahu jalan sebenar. Supaya kita pergi jalan hak pasang kangyek. Pas tak ada lah jalan ni, ya klik mari semula. Ya, yek sungguh. Itu cuba kita gambar katanya. Jalan betul, jalan salah. Orang pergi duduk terung ke apa? Terung tangyek tu. Ya kena mikir molek. Jalan ni jalan betul, jalan ni jalan salah. Kalau dia aku pergi jalan betul, betul lah hidup aku. Siapa bila-bila. Tapi kalau dia aku pergi jalan salah, mai mitang nak huan klub mari jalan yang sebenar dah. Tak ada lah katanya. Cup hak mari pop semula jalan tu. Tak ada. Itulah syaitan dia kecek kepada manusia. Aku tipu gitu-gitu ya mung. Tak ada dia tipu sungguh dah. Tapi mung percaya kepada aku. Sebab tu jangan kamu tuduh aku, tapi mung kena tuduh diri kamu sendiri, hei manusia. Ha tu, sebab itulah orang-orang kafir masya-Allah sesar sehabis-habis sesar di atas muka apa ni ketika berada di akhirat sikit lagi nak kelik ke dunia nak mengucaknya. Bukan mari nak buat amal banyak sangat kalau dia ada peluang nak buat amal, tapi mari nak mengucak dua kelima syahadah. Tu hari raya di awal juzuk yang ke-14. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ni duduk di awal juzuk yang ke-14 dia adalah suratul Hijr. Allah Ta'ala firman ayat katanya,
Orang-orang kafir bercita-cita nak kelik ke dunia semula. Lau kanu muslimin, jika mereka itu di dunia dahulu menjadi orang Islam. Masya Allah. Sebab tu kita orang-orang Islam dah ni mengucap ni, duduk ni mulut kita ya. Padahal orang zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab payah nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan bahasa Arab ke la ilaha illallah? Ya, bahasa Arab. Tapi dia tahu katanya kalau dia mengucap, dia kena tinggal semua hak syirik, hak tak pakar, kena lik habis. Semua benda-benda tu kena buat habis, kena Allah saja. Kena turut jejak langkah Nabi Muhammad saja. Sebab tu orang Arab dia reti lebih pada kita reti Islam lagi. Sebab Quran duk turun turun turun, dia reti ni dengar. Oh Quran, oh Quran. Dia tahu so. Tapi benda ni benda hidayah. Benda hidayah. Tak ada kira bahasa, bangsa, kulit, beranak mana anak siapa, cucu siapa. Dak Tuhan tak ada kira. Tuhan kiranya siapa dapat hidayah, maka orang tu alhamdulillah dapatlah jalan benar dan jalan betul cara hidup dia. Kalau sekiranya dia jerman sungguh-sungguh dengan ajaran Islam yang disapa oleh Allah, disapa oleh Nabi. Tapi itu pun tengok dah, bila kita tengok pada ayat yang ke-30 ni, Nabi duk roba, duk bosel. Bosel lagu mana? Quran ni tu hewi kepada Nabi dalam masa 22 tahun lebih. Nabi baca semua Quran siang malam, terutamanya dalam semaya tahajud. Nabi baca panjang dalam bulan Ramadan. Nabi baca bertadarus dengan Jibril ni, boleh katakan tiap-tiap tahun Jibril mari duduk dalam bulan Ramadan sekali dengan Nabi ni, belaga lutut. Baca, dengar, baca, dengar, baca, dengar. Lagu itulah Nabi dengan Jibril. Sampai ke tahun akhir belum pada Nabi nak mati, dua kali Nabi khotel Quran dengan Jibril. Tapi Nabi duk robah hati. Sampai ke Allah Ta'ala caruk bubuh di dalam ayat yang ke-30 suratul Furqan, iaitunya wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ni Nabi sebut, tapi Allah Ta'ala sebut reng rau Nabi, iaitunya dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembaga yang ditinggalkan, maknanya tidak dipakai. Nabi robah hati, bosel takut-takutnya umat dia ni. Kaumi di sini artinya ummati. Bukan kaum aku, puak aku yang duduk di Mekah, yang duduk di Madinah saja tak. Tapi kumpulan aku, maknanya kelum aku ni. Hey Allah, aku robah benar, takut-takutnya tinggal Quran. Tengok ni. Bila kita baca apa ayat ni, ya Allah. Kalau dia orang Islam, minta maaf dah. Saya tak ada kecek kasar dah ni. Orang Islam, dia tak pandai baca Quran, masuk tim-tim dalam ayat ni. Orang Islam pandai baca Quran tapi tak baca Quran, tim-tim masuk dalam ayat ni. Orang Islam reti Quran ataupun, ataupun tak reti Quran tapi tak amal dengan isi Quran, seolah-olah katanya tahu Quran, masuk tim-tim dalam ayat ni. Tuhan kata kepada kaum Yahudi, puak-puak Kristian Yahudi pada zaman dahulu, Tuhan kata kena fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Ni duduk dalam suratul Baqarah. Tuhan ayat katanya mereka itu ambil kitab-kitab supa dengan lepa ni, biang. Orang siapa panggil wiang. Wiang maknanya ambil lepa tem. Tu banding seolah-olah katanya tak terima isi yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, tak siama, tak siguna. Lepas tu duk gi khianat pula, duk gi lop bit beran benda-benda hok ada, benda hok cuci, hok molek, hok semati khianat habis. Supaya apa? Orang condong lang gi duk baca komun hok tak kena, tak kena, tak kena. Hok kena ni lop bakar habis. Ha tu gitu. Sebab itulah kita apabila kita yakin dengan isi Quran yang Allah Ta'ala buat turun ni adalah benar, lepas tu Allah Ta'ala dia petpung cerita-cerita orang zaman dulu, gotu-goni, gotu-goni, goyak nak jadi botrian kepada kita. Katanya,
padah dah dengan umat nabi-nabi dulu yang khianat agama, tak pegang amanah. Lepas tu nabi sendiri pun dia duk bosel. Sebab tu perkataan ummati ni Tuhan sebut banyak, itu nabi sebut banyak di dalam hadis dia. Dia bosel takut-takutnya benar dia duduk sebar, duduk royak, duduk ciceng kepada sahabat dia, tapi umat dia percaya. Umat dia wak tak pakar, wak tak guna, tahu. Lepas tu paling belakang ha ajari agama, terutamanya ha Quran. Masya Allah, ni kita tak kecek lagi ha sunnah nabi, kecek ha Quran saja. Lepas tu apatah lagi kalau sekiranya ambil Quran dan sunnah, mari wak kecek, mari duk wayak, mari pakat duk bicara. Masya Allah, sebab itulah insya Allah saya harap katanya bila kita kecek semua ha Quran, ha sunnah, ha ulama-ulama, mari duduk hurai royak nak jadi cacin, kita akan terasa dengan sendiri katanya kita kasih kepada Quran, kasih kepada sunnah nabi, dan kita benar-benar cinta kasih kepada Allah dan Rasul. Bermaknanya ajaran Quran dan ajaran nabi itu kita berasa nak ngaji, nak amal, lepas tu nak menuju kepada takwa kepada Allah. Nak tu. Tak ada kira siapa-siapa. Mengajilah tinggi, ngaji renuh, ngaji sikit. Ada syahadah, tak ada syahadah. Semuanya nak takwa kepada Allah. Nak pergi kepada syurga belakang. Kita harap mudah-mudahan. Nah, kita termasuk di dalam golongan orang yang berjaya. Dunia sampai ke akhirat. Allah Ta'ala akan bubuh kita sikit lagi dalam syurga. Dengan sebab apa? Masa kita duduk di atas muka dunia ni, kita duduk usaha nak pahal Quran, nak ngaji Quran, nak baca Quran, nak sebar agama Allah atas muka bumi, nak jadi orang berjuruh, nak jadi orang baik, didik diri kita, anak, isteri kita, cucu cicit, cocok kita jadi baik belaka, masyarakat kita jadi orang baik banyak, sebar jadi banyak kebaikan. Walaupun kita yakin katanya dalam sangkum, tuk sangkum adanya kondi koncua, koncua kita dakwah dia royak 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 tu hai nak wis takat mana, wallahu alam, hak tu ha tu hai, bukan hak kita dah. Tapi kita harap mudah-mudahan apabila sangkum kita terakat naik darajat kedudukan, mudah-mudahan insya-Allah kita akan jadi ummah yang mulia. Nah, ummah yang mulia yang adanya kunafah dalam kehidupan, bukan mari ke dunia mari duduk sia-sia, tak ada peda, duduk buat benda-benda hak tak pakai, rugi masa, rugi umur. Yang ni itulah dasar nayubai Islam dan nayubai nabi pun. Nabi nampak lagu tu nak jadi umat dia adalah umat yang tinggi dan ada kualiti tinggi. Wallahu alam. Sekadar ni, lepas tu kita sambung semula dah ayat selepas daripada ni, iaitu ayat 31 hari Sabtu ni insyaallah. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.